John Paul School, and I will start my 7th grade this year. I've joined QPC course since January 2020 with Mr. Jasper as my course tutor. Mr. Jasper did not only teach me the proper techniques of both math and mathematica, but he teach me how to learn independently and how to stick into a problem to find ways of solving it. The course materials were good and it's based on my school curriculum. And the mentor approaching is also good. During the pandemic of COVID-19, we studied via the internet and it's also good. And I think Mr. Jasper is very good and it's a solid course. I learned a lot. Thanks, sir. Hi, nama saya Cassius Nathanael. Saya adalah seorang siswa kelas 6 SD Penabur Harapan Indah Bekasi. Les di Bimbel QPC sangat menyenangkan karena konsepnya fun learning. Cara mengajarnya pun asik dan tidak membosankan. Selama les di Bimbel QPC, saya menjadi lebih mudah untuk mengerjakan soal-soal matematika. Karena di sini kita akan diberikan rumus-rumus jitu yang mudah dipelajari. Oke? Salam. Halo. Salam pelajar. Nama saya Pascual Clayton. Saya siswa Kolese Canisius angkatan 21. Saya di sini untuk memberi testimoni saya mengenai proses belajar saya di QPC selama masa karantina lockdown ini. Pertama, jelas belajarnya jadi lebih susah karena harus belajar online. Namun, saya berterima kasih mempunyai QPC untuk membimbing saya melewati perjalanan belajar online saya. Saya sama sekali belum familiar dengan proses belajar online. Saya sangat perlu bimbingan dan saya berterima kasih akan adanya QPC di situ untuk membimbing saya. Nilai saya pun akhirnya berhasil kekejar. Nilai saya yang 60-60 menjadi nilai 80-80 dan nilai saya yang 80 menjadi nilai 90. Itu adalah pelajaran mata pelajaran IPA tuh. Jadi selama proses belajar online ini akhirnya kekejar juga nilai saya. Itu in part sangat besar karena bimbingan Sir Jasper dan QPC. Setiap malam kami belajar bersama untuk mempersiapkan diri untuk esok pagi belajar online. Jadi nilainya aman selama belajar online ini di QPC. Semuanya aman dan bahkan lebih meningkat kalau di kasus saya. Sekian dari saya, terima kasih. Salam pelajar.